Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, kalau ada orang kasih salam dijawab dong. Kan kita tadi salamnya kayak gitu. Oh iya kan saya udah jawab. Kita yang kompak ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan suaminya. Yang ini istrinya yang kasihan. Ya saya ini saya dibilang pas bilang tadi kasih tahu katanya kalau kita tuh kan memang mau kurban ya. Iya. Terus katanya di sini ada yang jual kambing dan bisa cash on delivery. Jadi kita lagi nyari katanya Wan Abu sama Aladin namanya. Oh ini. Ini. Lu lama-lama kayak Husain Ajis. Kenapa? Ada masalah apa? Mau beli, masalah bukan ada masalah. Mau beli kambing. Yang masalah tuh bapak dari tadi. Ada jual. Fast Enter datang kemari, ada jual. Itu tuh, ini kebetulan. Wan, sini Wan, ini orang sini. Ini kambing anak kasih. Oke. Ini kambing. Enter, kan bisa balik pelan aja. Enter, taruh begitu. Biar cepet laku. Kayak di markas Jepang ya. Ana jual kambing. Ini ana kasih diskon sama ente. Ini kambingnya. Tapi untuk tahun depan ente pelihara dulu sekarang. Ah, yang ini. Oh my god, so cute. Masa sih? Nah ini bandot, ini domba untuk kambing. Domba sama kambing? Iya. Ya ampun, ini cocok banget buat dikurban. Kalau ini dikurban nanti takutnya kita dibilang sombong nggak? Sombong? Ucil begini sombong. Nah ini yang dipegang Sule ini. Apaan Sule? Gue ngagetin aja. Nah ini kalau Sule beli, anak kasih diskon. Enggak. Misalnya harga 2,5, anak kasih 2 juta. Tapi kakinya anak potong. Jangan dong. Ntar kalau udah gede nggak boleh. Kalau menurut saya janganlah. Oh gitu? Iya, karena dia mah sering nipu. Sebentar, saya obrolin sama suami saya dulu ya. Obrolin aja dulu. Obrolin dulu. Yang gimana masalah kambingnya? Beli aja, beli dua. Beli aja? Beli dua. Kamu yakin? Yakin. Karena apapun keputusannya, aku tuh harus berdasarkan restu kamu. Karena restu kamu itu adalah jalan hidup aku. Nah. Nih, Wan. Kayaknya nggak jadi, Wan. Karena kan ini nggak mungkin kalau dikurbankan. Kayaknya kalo kita ambil tahu aja deh. Kalau kita ambil aja. Ambil. Oh ambil. Kita ambil aja. Kita ambil semua. Nah, kita taruh minyak tanah. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Kayaknya kayak mah. Tapi nggak tahu kalau ini mah. Sedih. Kasihan tahu. Kalau begini caranya, ana bertekad, ana berhenti jadi pedagang kambing. Mau ngapain? Ana mau kembali ke salon. Dah. Tapi kalau mau jadi sih nggak masalah, cuman di sini aja dulu, jangan pulang dulu atuh. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol aja ya dulu ya. Deh. Oh kayaknya kambingnya kegedean sih buat standar kita, jadi ntar kita cari yang lebih gitu. Jadi tapi kita boleh main di sini lebaran. Ya, ya. Mas, maaf, istrinya sehat. Ya? Kambing segini gitu. Jadi ana nggak jadi dibeli nih. Iya. Usah nangis lah. Ada dua pasangan spesial di sini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini di sini aja.